teknik sipil UIR Tempo dulu. Video ini merupakan sepenggal kisah dan kenangan keberadaan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Maaf, hanya ini yang bisa saya sajikan karena keterbatasan data yang ada sama saya. Terima kasih Pak Dekan Teknik UIR periode tahun 2020 sampai tahun 2024 yang dijabat oleh Dr. Eng Muslim STMT. Rapat dosen Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Riau tahun 2020 di ruang sidang Prodi Teknik Sipil UIR. Aktivitas dosen-dosen atau mahasiswa Fakultas Teknik. Sejarah dalam artian adalah masa lampau, jadi tidak dapat diulang kembali. Bangsa pasti mempunyai sejarah masing-masing. Oleh karena itu kita tidak boleh melupakan sebuah sejarah. Melainkan kita akan berusaha mengenal dan mengetahui sebuah sejarah. Sesaat usai sidang skripsi atau tugas akhir sarjana lokal tahun 1990 di depan ruang dekan jurusan teknik sipil UIR. Suasana foto bersama selesai ujian komprehensif jurusan teknik sipil UIR tahun 1989. Insinyur Arhan Wanim, dekan Fakultas Teknik UIR. Insinyur Bambang Purwana, pembantu dekan satu Fakultas Teknik UIR, Insinyur Zulkarnain Tamin, M.E., dosen penguji, Insinyur Bukhari Atlis Diploma HE, pembimbing satu, Hasan B.B.E., asisten laboratorium teknik sipil, lulusan angkatan 1989, Roni Ardiansyah, Lukman Abbas, Sukarman, Muzur Aziz dan kawan-kawan. Lokasi, Gedung Jurusan Teknik Sipil, depan pintu ruang dekan, sekarang Gedung Fakultas Agama Islam. Dekan Fakultas Teknik UIR tahun 90-an, Insinyur Arhan Wanim. Dosen Geologi Teknik Sipil UIR tahun 1984, Insinyur Ali Musnal. Dosen Pemindahan Tanah Mekanis Teknik Sipil UIR tahun 1984, Insinyur Perangin Angin. Teman Seperjuangan. Dekan Fakultas Teknik UIR tahun 2015 sampai tahun 2020, Insinyur Abdul Kudus. Insinyur Syawaldi, Insinyur Sony Irawan, sekarang dosen Fakultas Teknik UIR. Wisuda tahun 1991 di Balai Dang Merdu, sekarang tempat berdirinya Bank Riau.